Kerja. Pakar sekebang lawa-lawa, piyoh lawa-lawa, baju mahal-mahal, masuk semayang, tujang tunjuk ke orang. Tak, tunjuk kepada Allah. Faham? Zahir dan batin. Iaitu batin ada bersama-sama zahir. Apa tujuan dia? Supaya kita ni beribadah jadi comel. Bila? Lain jauh daripada orang. Kalau tidak ada makam musyahadah, yakni makam Allah sentiasa melihat dengan keserang daripada hati kita, maka jadilah macam apa yang kita jadi sekarang. Bila semayang sejik kat ramai, molek. Hang, lawa pakai. Di rumah, nampak? Udus pangkoan. Lebih kurang lagi kilah kain. Piyah pun tak pakai. Nak molek baju tak pakai tu. Nak, tak ada wirik-wirik dah di rumah. Dan molek salamualaikum, waalaikumsalam, astro lalu ketak. Ha tak? Nah, kalau mari kawan ramai, oh, ada semayang sunat, qabliyah, ba'diyah pula. Ada wirik, ada zikir, ada doa. Ha, ni tak ada makam musyahadah. Kerana apa? Kerana depan orang jadi molek. Allah dia tak sedar, Allah melihat dia. Jadi kalau orang yang ada makam musyahadah, dia sedar, Allah melihat. Di rumah dia semayang, macam dia semayang di masjid ke orang ramai. Siap dengan pakai jubah, siap dengan pakai peyoh, siap dengan ikat serbang, siap dengan minyak atur, siap dengan sujud lama, dengan wirik zikir, sama banyak dengan hak depan orang ramai. Ha, ni orang yang makam musyahadah. Faham? Ha, kalau boleh, kita boleh jadi gitu. Faham? Ha. Dah latihan? Latihan mari semayang jemaah. Sebab tu semayang jemaah ni panggil latihan untuk memperbaiki ibadah. Nah, sebab kalau kita semayang di rumah, kita tak ada makam musyahadah. Dah, jadi semayang kita gua ni. Cak ayang gitu kan. Ada wirik ke main tu? Tak ada wirik lah. Tak ada zikir lah. Mana ada orang kelih. Faham? Sujud pun lebih kurang. Macam ayam patut padi. Nak? Pakar pun lebih kurang. Piyah tak ada. Oh, bagi yang nak pergi surah. Kain pelekat cak gajah duduk. Kok lawa boh. Jubah kilat kain. Kerana ramai orang tengok. Nak? Maka di mana saja Allah sentiasa melihat kita. Bukan ilmu, kesedaran sepanjang nafas. Kalau ilmu ni kita tahu ni, malam ni kita dengar bab ni, kita tahu Allah sentiasa melihat, orang tak panggil musyahadah gitu. Hang, ni baru mendengar ilmu tentang musyahadah. Makam musyahadah, pakat musyahadah sungguh ni, sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang nafas, kita sedar Allah melihat kita. Bila Allah melihat kita, maka ibadat kita jadi baik dan taat kita bertambah. Dan maksiat kita tidak ada langsung atau berkurang. Kerana bila kita tak ingat Tuhan melihat, maka kita buat maksiat. Tak ingat Tuhan melihat, lepas salam terus bangun bahan nasi kan dapur. Kerana tak sedar Allah melihat. Di mana-mana Allah melihat, maka kita sentiasa ihsan, iaitu memperelokkan akan ibadah kita, yakni perhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ada anak umur 11 tahun. Saya itar dia kecing. Lepas tu dia basuh gitu je. Lepas tu dia wuduk dan solat. Adakah sah solat kerana bersuci tak betul? Terangkan cara bersuci yang betul bila lepas kecing. Kena basuh helmet saja. Hak lain kena basuh juga tak? Bacaan Fatihah walab toling. To ni berapa harakat? Ling berapa harakat? Boleh tak saya bayar PTPTN dengan interest yang saya dapat daripada ASB? Saya ada simpan RM20,000. Lepas tu dia dapat dividen RM900 setahun. Boleh tak saya bayar PTPTN dengan guna duit dividen? Dia kata basuh kecing yang betul ni gua ni. Kerana dia kata ada orang basuh kepala ni saja ni, mucung. Ne? Hak ni kena basuh dak ni? Ni tanya. Faham tak? Basuh depan ni saja ke? Damuh sikit. Bila kecing orang lelaki lah. Air kecing tu big kau ni tak? Ne? Dia kata kena basuh hak ni saja ke? Atau kena basuh serma ni?
Jawabnya, tidak ditetapkan basuh kat mana-mana, hanya basuh tempat keluar air kecing dan tempat kena air kecing. Yang pertama, tempat yang keluar air kecing. Maka sini keluar. Bila dia cecair, bila dia keluar, siapa dekat ujung ni, bila air kecing tu habis, hak ngujung dia akan berhenti depan ni. Hak ni yang wajib basuh. Bukan basuh hak kita kecing dah. Simpan lah water, lepas tu pergi basuh. Kan? Hak ni. Jadi basuh najis ke basuh ni? Basuh kemaluan. Kemaluan ni suci. Tapi mutan najis, kena najis, basuh hak ni. Dah ni, dah wajib basuh. Melainkan dia jenis kecing, naik ke atas ni semua. Maka wajib basuh. Dah boleh kira. Nak? Haa, basuh sembuh lah katah gitu. Haa. Jadi wajib basuh asalnya, kalau tak kena kat lain, tempat terbit. Jadi terbit sini, basuh sini. Kalau dia pelik sikit, dia kecing terbit kot ni. Haa, basuh sini. Haa. Dah tu basuh kecing, tak payah banyak ni. Air ni, segelah tak siapa. Faham? Tu gelah hak tu kecil ni. Gelah mana panggil? Gelah orang balik Mekah. Sekarang minum air zam-zam. Kan gelah kecil ada satu gelah. Yang mahal air zam-zam. Tak buat gelah besar. Kecil air gelah. Gelah tu sudah memadai. Air yang pertama, titisan yang pertama, dia membawa najis turun. Titisan yang kedua, mencurah-curah membersihkan ini. Bekah yang ada. Dia panggil suci. Bapa suci? Sebab lubang ni kecil. Tak sampai besar umbilidi. Jarang orang lubang kecil besar tu. Faham dah? Lubang ni kecil sangat. Tak? Ha, kes ni lah Nabi ambil wuduk satu cupak, mandi satu gatang. Faham? Kita ambil wuduk satu koloh, mandi satu lori. Nak? Ha, sikit sangat. Yang siapa sebeledi mu jiru. Ambo besar menak mu. Faham? Ha. Baca petih walad ta, bukan walad ta, walad da. Walad da, da, da. Berapa harakat? Berapa harakat, bang? Da. Ha? 6 harakat. Ling 2 harakat. Faham? Ha. Dalam kitab Mawa'izul Zam'an ada mengatakan khilaf yang panjang dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sekurang-kurang wajib 4 harakat. Neh, 5 adalah tamam sempurna. Nampak? 6 adalah penghujung daripada kaul yang mengatakan sepanjang-panjang ba. Neh. Lin sekurang-kurangnya 2 harakat atau lebih. Ha. Boleh tak saya bayar PTPTN dengan wang interest? Jawabnya, kalau interest yang haram, tak boleh kita buat bayar untuk individu. Boleh, kita boleh bayar untuk orang ramai. Nak, umpamanya hutang, hutang pondok, hutang masjid buat tandas tak nak bayar. Ha, boleh bayar tu. Jadi bayaran untuk maslahat awam, untuk orang ramai saja.